Hai para penonton sekalian, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bagi yang belum subscribe, buruan subscribe agar selalu menerima update berita terbaru kami, dan jangan lupa like jika suka dan share agar semua orang terhibur. Hari ini, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diklaim mematuhi keinginan para donor dan pendukung Yahudinya dengan mendeklarasikan bahwa AS mengakui daerah pendudukan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sikap dari Imam Masjidil Haram Abdul Rahman Al-Sudais yang pernah mengeluarkan puja-puji untuk Presiden AS itu bahkan menyebutnya sebagai duta besar perdamaian kembali diulik untuk dipertanyakan. Trump mengambil keputusan yang keterlaluan dan sangat provokatif dengan mengakui wilayah Yerusalem, sebuah kota dengan status quo PBB yang dianggap suci bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi, sebagai ibu kota Israel dan juga memerintahkan untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem meskipun ada peringatan dari Raja Saudi Salman dan pemimpin Muslim lainnya. Sebagai Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais seharusnya pantas mendapat penghargaan tertinggi. Tapi apa yang akan dia katakan sekarang tentang Trump yang pernah dia puji sebagai duta besar perdamaian 3 bulan yang lalu? Kata saat Elsaya, dalam sebuah pesan yang diedarkan di media sosial, ungkapan kekesalan para netizen ini merujuk pada sebuah wawancara terhadap Sharyl Attkisson yang disiarkan saluran TV Al-Ehbariya saat berkunjung ke New York pada bulan September tahun ini. Al-Ehbariya saat itu mewawancarai Sharyl Attkisson di sela-sela konferensi tentang komunikasi peradaban antara Amerika Serikat dan dunia Islam yang diselenggarakan oleh Liga Dunia Muslim di New York pada bulan September tahun 2017. Memanasnya isu Trump dan Yerusalem serta beredar kuatnya keterlibatan Bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dengan pengakuan sepihak Trump tersebut membuat netizen kini kembali mencari-cari jawaban dari As-Sudais sejak awal setelah deklarasi Trump pada hari Rabu tanggal 6 Desember yang memicu kecaman oleh para pemimpin dunia dan demonstrasi di berbagai tempat di Timur Tengah dan dunia itu. Hingga saat ini,